Buat kalian yang pengen top up diamond di game War of Dragones atau game-game mobile lainnya, kalian bisa top up di Code Shop karena top up di sini tuh mudah banget guys dan murah juga pastinya. Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi Code Shop-nya di smartphone kalian. Halo guys, akhirnya Stone Age World rilis juga. Ini game-nya sudah bisa kalian download di Play Store Indonesia ataupun di App Store Indonesia ya. Sekarang kita coba pilih servernya dulu di sini. Gue pilih Aurora aja deh. Namanya lebih bagus soalnya. Tap the screen. Well, ini pertama kalinya gue mainin game ini. Ngingetin gue juga sama game The Croods ya. Nanti kita akan cek apakah game ini juga sudah support bahasa Indonesia gitu loh. Oke, untuk cutscene-nya kita skip aja ya. Kalau nggak salah untuk iOS ada Stone Age Begin gitu. Kalau nggak salah ya. Waduh, waduh. Dinosaurusnya gede banget nih, Pak. Waduh. Buset. Serem banget ini dino batu nih. Wuh. Dia nembak apaan di atas itu sampai-sampai ada what? Oke, dia jadi batu, Pak. Wah, serem juga itu kekuatan panahnya tadi itu. Oh, itu mesin, dinosaurus mesin. Gua kira batu, bro. The chosen hero who will aid the light spirit king. Oke, jadi di sini kita yang jadi hero barunya ya, guys, untuk melawan si mesin ini. Oke, musiknya enak banget sumpah. Ini game-game kayak begini nih, game-game cute. Oke, ini ada beberapa karakter cukup banyak. Di sini karakternya saya lihat ini ada hewan juga. Apakah ini jadi mount kita nanti atau jadi pet? Terus kita start dari si kawaii cewek satu ini. Lihat itu ekspresi ininya, mukanya itu kalian bisa pilih. Ya, yeah, ini senyumnya. Ini senyum-senyum polos gitu ya. Lagi cemberut yang ini, lagi murung, ini sedih. Waduh, ekspresinya bagus-bagus loh ini. Ini manis banget senyumannya. Gue suka sama ekspresi yang satu ini nih. Mantap. Oke, kita start dari atas deh. Banyak banget ternyata karakternya nih, guys. Ini facialnya semuanya ya, ekspresinya semua. Warna rambut kalian bisa ubah. Ini sudah ada tersedia. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini sepertinya tokoh utama dari game ini ya. Oke, ini rambut doang ya. Gue kira topinya itu yang berubah juga warnanya. Selanjutnya, ini ada, ini nggak dikasih nama apa gitu. Ada si cewek ini. Oh, ini yang cewek ini. Kayaknya saudaranya yang rambut ini tadi nih. Nah, kayaknya saudaranya yang ini nih ya. Ini lucu juga sih, cuman matanya nggak kelihatan, bro. Lucu yang satu ini. Nah, terus ada yang imut lagi di sini, guys. Buset, ini bandel nih kayaknya nih cewek ini. Oke, next. Banyak sekali karakternya loh. Waduh, tukang kentut, kambing. Males gue pilih yang ini nih. Kentut mulu loh. Yang ini si ganteng ya, dari semua karakter yang paling ganteng nih, guys. Gak tau kenapa ini ngingetin gue sama ekspresinya Sanji deh kalau ngeliat cewek tuh. Oke, jadi itu semua, dan gue tertarik sama si cewek ini sih sebenarnya dengan ekspresi muka kayak begini nih. Gue suka, coy. Oke, Roixi. Pemilihan desa ya. Dan untuk rekomendasi karakter gue itu adalah di Jaja Village. Untuk Jaja Village ini agak gelap sih gue liatnya ya. Kenapa dia ngasih gue rekomendasi itu ya? Apa dia sesuaiin dengan karakter gitu? Gue lebih suka yang colorful gitu loh, kayak Kartana Village, Samgir Village, dan juga Marinus Village ini. Marinus Village juga sepertinya bagus banget karena ini di pinggir pantai gitu, ada pantainya gitu ya. Oke, jadi masing-masing village juga di sini mempunyai pet yang berbeda-beda ya. Untuk Samgir ini ada Piggy, terus untuk Marinus ini ada, gue gak tau ini petnya kayak apa anda. Ini kayak dino ya. Apa sih ini, hewan apaan itu? Terus selanjutnya ini, wah ini lucu nih. Si Jaja juga lucu sih ya. Oke, kayaknya kita ke Jaja aja deh. Kita pilih Jaja Village. Rekomendasi dari gamenya. Kita lihat nih.
Gue lebih suka yang di pantai sih. Oke nih, mohon kita moving to Jaja Village. Stone Age. Kalau yang iOS kalau nggak salah dia punya game Stone Age Origin apa Begin gitu ya. Begin kalau nggak salah ya. Kelinci. Lah. Wih, latih teksturnya keren banget, coy. Oke, musuh pertama kita nih sepertinya. Oke, ini sistem battle-nya turn-based ya, guys. Oh, gue ada temen sama si hewan barusan tuh ya, kayak kelinci tuh ya. I'll make you regret hiding the pet. Oke, kita klik yang ini, habis itu lempar main batu nih kayaknya nih. Lemparin batu nih kayaknya nih. Anjir. Ditampar men, gila. Nice. One-chan. Oke, kita claim. Itu kayaknya dapat senjata baru. Nah, ini chapter pertama udah dimulai. Adventure begins, guys. Are you surprised to hear me talk? Oh iya, gue baru sadar kalau ternyata nih pet-pet di sini bisa bicara ya. My god. Oke, akhirnya gue dapat pet ini. Oke, sekarang kita menuju ke settings dulu ya kan. Settings paling penting, guys. Sebelum kita memulai permainan gitu loh. Asik, panda. Oke, musiknya gue gedein. Sound effect-nya cukup besar. Dan ini resolusi graphics gue pake yang legendary ya kan. Dan ternyata bahasanya tidak support bahasa Indonesia. Sayang sekali pemirsa. Untuk bergerak kalian bisa tap-tap di layar. Kalian juga bisa menggunakan analog ya. Dan ini rame banget asli. Gue nggak ngeliat adanya shortcut untuk pergantian kamera di sini. Dan ini UI-nya cukup ini ya, cukup rapi ya untuk UI-nya. Oke, ini pet-nya kayaknya bisa dikasih makan juga ya. Ya mungkin untuk naikin level kali ya. Kita lihat ya. Apakah ada, oh iya, untuk naikin level ternyata. Gua kira kayak Digimon gitu loh, bisa lapar dia, harus dikasih makan pet-nya. Oke, kita lanjut lagi. Banyak bener yang main. lucu banget itu yang rambut orange. Nah, ini lucu banget itu gerakannya. Jadi di sini kita juga bertarung sama pet kita ya. Yang pastinya masing-masing pet itu punya keunggulan masing-masing. Siapa tahu aja ada yang bisa nge-heal ya kan. Oke, battle kedua kita nih guys. Battle start. Oke, ini ada sistem elemennya juga pertama. Ini elemennya api yang di sebelah kanan nih. Attack select. Sakit juga nih kelinci. Oh, ini apa nih? Oh, auto. Apa tuh? Oh, itu auto barusan. Jack, select. Dan ada steamet nih. Wow, skillnya. Skillnya, bro. Trainernya ternyata juga OP ya, kekuatannya ya. Wah, dapetin pet yang mantap. Keren ini. Lucu mukanya ini. Wah, suka gue sama pet yang satu itu. Ayo, dapetin lah yang itu ya. Kayaknya dapet ya. Kayaknya kita dapet ini. Dinosaurus ini ya. Lah ini kok nggak bicara yang kayak pet gue pertama tadi. Oh, bisa udah bisa bicara ternyata. Oke, ini sepertinya cara kita untuk ini ya, untuk dapetin pet ya. Udah berasa kayak Pokemon juga ini, bro. Kalau misalnya kalian pengen dapetin pet, akan lebih bagus kalau darah petnya itu dikurangin dulu ya. Makin rendah HP monster yang kalian pengen jadiin pet itu, makin besar kesempatan kalian untuk dapetin monsternya. Jadi kita sekaratin dulu si Moga ini. Oke, tuh. Oh, ada persenanya ternyata yang di bawah namanya itu, guys ya. Itu ada 32% kalian berkesempatan bisa dapetin si Moga itu. Jadi kita pukul lagi nih, guys. Sampai chance-nya itu lebih besar ya. Nah, ini udah 88%. Nah, sekarang waktunya kita gunakan tali ini. Ayo kita tangkap si Moga ini. Soalnya cute banget si Moga ini, bro. Efeknya kayak gitu cara dapetinnya. Kocak ya. Ya, zaman-zaman kayak gini pasti penuh dengan kebodohan. Ya, nonton The Croods aja deh, guys. Kocak asli itu filmnya. Oke, ada Potutu. Apakah bisa didapetin? Wow, incredible. Ini bintang 3.
bad appear. Wah, ini kayaknya bisa kita jinakin deh. Oke, ini waktunya nangkep lagi nih, guys. Oh no. Oh, udah mau kabur ini. I'm running away. Pet showing an escape alert. Oke, jadi kalau ada icon mau lari gitu, dia next turn udah kabur ya. Lagi. Ya kabur yang itu. Padahal bintang 3 loh itu. Nah, mau lari lagi tuh dia. Nah, waktunya kayaknya udah, oh ya, 70% kayaknya udah ini ya. Oh, kita bisa pakai. Iya, bisa pasangin kabel. Pagar ya. Masuk kandang Anda. Nah, udah 80%, sekarang waktunya kita capture. Wah, yang di belakang tadi bagus itu bintang 3 soalnya. Iya, dapat, Bro. Biarin. Well, itu tutorial ya. Gue dapat no tutu, tapi sayangnya ini bintang 2 doang. Yang bosnya di belakang tadi kabur, sial. Oh, jujur aja kalau game mobile gue rada kurang suka sama sistem bergerak dengan nge-touch di layar gitu loh. Gue lebih suka pakai analog sih kalau game-game mobile itu, guys. Itu artinya so you're the one Rick talk about. Tuh, percakapannya panjang. Doang lo itu. Oke, ini waktunya untuk tutorial formasi di sini. Oke, tutorial formasi. Tadi gue udah dapat 3 pet kalau nggak salah ya. Oh, ini ada oke. Ini udah disediain template-nya nih, guys. Ada yang attack line, ada yang defense line, macam-macam itu. Ada yang support line juga, yo. Oke, quest complete. Orang-orang zaman dulu ngomongnya hehehe. Ha. Ho. Gitu-gitu doang kali. What are you going to do? Wow, a human wants to fight me. Let's see what you've got. Oke, kita challenge dia. Ya kalah aja gue bisa dapet ya kan. Ya, di belakang lagi. Oh, ini Wotutu lagi nih, guys. Try using auto battle. Oke, tutorial auto battle di sini. Select pet. Oke, kita targetin dulu. Game speed-nya juga bisa dipercepat di sini ya. Sampai 2 kali doang. Mantap, Bro. Waduh, udah mau mati saya ini moganya nih. Ya, tipis banget semoga nih. Bisa heal enggak tuh? Udaranya bertambah tuh, cuy. Wotutu bisa heal tuh kayaknya ya. Yah, Wotutu no. No, my friend. Yah, mati Wotutu kambing. Yah, moga juga mati kambing lah. Wah, gak enak auto nih. Kita hajar manual aja nih ya. Gue gak bisa capture nih. Besok attack aja dulu. Attack. Next skill kasih yang di belakang. Oh gak, itu otomatis ternyata. Oke. Jebret. Nah, hajar di belakang tuh. Widih, adorable attack. Mantap sekali tebas. Ini udah berasa kayak game koke. Ini udah berasa kayak game Pokemon, tapi trainernya ikut bertarung juga, coy. Kita lihat nih, apakah nanti di game ini tuh ada ininya. Kita cek dulu shopnya deh. Kita cek dulu shopnya ya, apakah ada kostum juga di game ini. Ini ada. Oh, walah, harus leveling dulu ternyata. Stop, Tongga. Tongga siapa ya? Oh, ini si Tongga, ini yang lawan kita tadi. Oke, waktunya kita challenge si Tongga ya. Dia bawa 3 pet, tenang aja. Kali ini gue mainin secara manual nih. Auto kurang mantul. Mati semua nanti pet gue nih. Jangan auto dulu, bos. Wih, sakit tuh. Kelinci gue mantap juga ya. Lah, bentar. Woi, autonya udah off. Kenapa lu main sendiri? Nah, ini udah. Kabur si Tongga. Wah, berdebah. No, this isn't my full strength. Alah, alibi. Dapat tali baru kita nih, guys. Wah. Oke, gue dapat Wotutu lagi. Buset dah, ini grade-nya C nih. Ayo, aku pengen lihat ini
pet grade S-nya gimana sih tampilannya? Dismissing pet earns you a pet coin. Oke, gue bisa dapetin pet coin ternyata kalau di dismiss ya. Nah, pet coin-nya mungkin bisa dipakai untuk membeli pet baru kali. Oke, kita kasih makan lagi. Research tag. Oh, buat ini, buat naikin atribut, guys. Pet coin-nya. Oke, gua ada di map baru ini. Halo, halo Adim. Apa kabar? Oh, bahannya ada di mana-mana ya. Claim reward. Nah, gua dapat pet baru ini. Buset, dapat banteng nih kayaknya gua nih. Wah, yang ini A lumayan, cuy. Petnya grade-nya A itu lumayan, men. Oke, waktunya kita. Oke, ada pet kostum ya. Oh, tertentu doang ya. Ini petnya bisa dipasangin kostum ya. Oke, jadi masing-masing kostum itu tidak semua pet bisa pakai ternyata. Nah, untuk war trumpeter ini hanya bisa digunakan si Notutu ya. Lucu sekali ya. Nah, ini moga gue suka banget sama si moga ini. Ini kira-kira bisa dievolusiin nggak ya? Wah, kalau bisa evolusi bagus itu. Oke, jadi ini deskripsi skill-skillnya nih guys. Gue rada malas bacanya ya. Fansnya gue coba naikinnya. Oh, ini rekomendasi ya. Yang attack itu rekomendasi ternyata. Yang ada jempolnya berarti recommended itu. Yang ini lebih ke tanker ya. Si Pentas namanya. Dan Kuchoski dia tipenya attack juga. Oke bro, kita lanjut lagi. Nah, fitur growth di sini sudah terbuka. Fitur growth-nya sudah terbuka, kita lihat. Oh man. Perpus. Oke, gue bisa dapetin perpus ini. Soalnya udah kelar semua tuh. Oke, siap. Dapat pet baru, Mamang. Nah. Oke, ini elemennya ya. Ada kita coba yang api deh. Kita pilih yang elemen api. Perpus-nya mantap ya. Makanan petnya tadi gue udah pakai di pet lain lagi. Ya, level 1 doang ya. Nanti deh. Oh, masih ada ternyata. Oke, mentokin dulu. Nice. Untuk formasi line up-nya. Oh, bisa maksimum 5 ternyata ya. Bagus, 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 bagus. Gue kira cuma 3 doang loh tadi, ternyata bisa pasang 5 di line up, guys. 5 pet, bro. Gila nggak tuh? Ya, tutorialnya telat. Kocak. Wah, ini keren nih. Ini keren petnya, guys. Kita harus selesaiin ini nih ntar nih. Pet kostum ya. Gue kira tadi pet ini. Ternyata ini pet kostum. Ini merah loh, bro. Merah loh ini, bro. Jadi untuk dapetin ini, kalian tinggal selesaiin aja misi-misi yang ada di situ ya. Oke, waktunya kita battle lagi. Lawan Piggy. Piggy. Peach Pig namanya di sini ya. Oke, kalau gitu untuk ecek. Oke, kita autoin aja dah kalau yang ini mah. Wedeh. Ya, serigalanya nggak sakit, bang. Wih, ada shieldnya juga loh dia. Anjir, ini Peach Pig-nya kok tebel ya. Gila, mantap kau. Mantap kau. Wow, area ya. Udah mulai kelar semua skillnya. Gila nggak tuh. Oke bos, oke bos. Woi, bisa nge-counter ternyata si Kuchoski. Oke, ini kali ini gue pakai manual nih, coy. Oke, kita pakein semua skillnya. Heal kah ini? Increase energy of multiple allies. Heal scar. Oke. Bisa nge-heal juga ternyata sih. Oke. 220 volts. Udah berasa kayak Pikachu aja itu. Petnya unik-unik, lucu-lucu, cute. Suka gue ngeliatnya. Gila, banyak banget yang main tuh, guys. Tapi benar, ini game tuh benar-benar cute ya, lucu gamenya. Oh, jadi di sini juga kita bisa party tuh, guys. Ini partinya terbuka di level 27 ya. Wah, bisa dibilang ini MMO juga loh, cuy. Tapi dengan battle system turn-based ya. Gue nggak tahu apakah itu partinya itu real time atau tidak. Oke, kita lawan Dino kali ini. Dinosaurus. Nah, lawannya kan udah mulai agak ini ya, menantang gitu loh.
Ayo guys, kalian bisa. Mantap, no tutu. Wih, di critical hit ya. Si Ski ya. Terus bite, mantap. Wih, asu anu udah mulai. Udah mulai sakit asunya tuh. Ditampar pakai panci tuh kayaknya. Enggak, oh pakai axe ternyata guys. Gue kira ditampar pakai panci. Oke, forest song gila. Nah, udah skill kedua ini ya. Pertama itu normal attack, turn kedua itu baru mereka tuh pakai skill ya. Wow, anjing, hebat juga skillnya. Gak nyangka saya ternyata serigala ini punya skill yang bagus bro. Wah, manuvernya boleh juga tadi tuh si serigala ya. Oke, level up. Gue dapat pino kah? Oh, ini bisa di zoom in juga ternyata coy. Ini gak ada mode foto. Bisa di zoom in juga ternyata. Oke guys, jadi seperti gameplay dari Stone Age World-nya. Jadi buruan download, link downloadnya ada di deskripsi. So thank you semua buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share juga ke teman-teman kalian. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.